Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam Sri Renungan Pagi. Untuk mengawalinya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk pagi yang Engkau Kau berikan pada kami hari ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai, mengendalikan hati pikiran kami, berikan hikmat dari surga supaya kami mengerti dan dapat menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi harian kita hari ini, Kamis 31 Agustus 2023, berjudul Sesuatu yang Lebih Baik, Hati Baru, Semangat Baru. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Yehezkiel 18 ayat 31 dan 32. Setiap pengalihan yang sejati kepada Tuhan mendatangkan kesukaan yang tenang ke dalam kehidupan. Alfa Omega jilid 4 halaman 256. Banyak orang mempunyai pandangan yang samar-samar tentang keunggulan Yesus dan hati mereka penuh dengan kegembiraan. Mereka rindu akan perasaan yang lebih penuh dan lebih dalam tentang kasih Juru Selamat. Biarlah mereka ini menghargai setiap keinginan jiwa itu akan Allah. Roh Allah bekerja dengan mereka yang mau dipekerjakan, membentuk mereka yang mau dibentuk, dan menciptakan mereka yang mau diciptakan. Isilah dirimu dengan budaya pemikiran rohani dan hubungan erat yang kudus. Engkau telah melihat sinar pertama fajar kemuliaannya. Sementara engkau berjalan terus mengenal Allah, engkau akan mengetahui bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sri Membina jilid 4 halaman 470. Di dalam Kristus ada kepenuhan sukacita untuk selama-lamanya. Testimonies to Ministers halaman 390. Jika kita mengenal Allah dan Yesus Kristus yang telah diutus, sukacita yang tak terkatakan akan datang ke dalam jiwa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk janji indah yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberikan hikmat dari surga supaya kami mau berjalan pada jalan yang Engkau kehendaki agar sukacita dapat menjadi bahagian kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.